ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in usikum wa iyaya bitakwa Allah faqad faza al-muttakun ibadallah sidang jamaah salat jum'ah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara nama dari barah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusnah yang hendaknya diketahui oleh kaum muslimin untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Adalah Allah taala al-Wakil. Allah taala sebagai penolong, Allah taala sebagai pemelihara dan Allah taala sebutkan dalam Quran dia sebagai wakil untuk seluruh hamba-hambanya, untuk seluruh makhluk-makhluknya. Allah taala berfirman, "Wa ala kulli syai'in wakilun." Dan dialah Allah taala wakil atas segala sesuatu, pemelihara atas segala sesuatu. Dan di ayat yang lainnya Allah Taala berfirman, wallahu ala kulli wakil. Dan adalah Allah Taala sebagai wakil atas segala sesuatu. Berkata para ulama kita, ai al mutakaffilu bi arzakil arzaqil makhluqat, dialah Allah Taala yang menjamin rizki seluruh makhluk-makhluknya. Al-Qa'imu Al-Ka'inat, dialah Allah Ta'ala yang mengatur alam raya ini. Allah Ta'ala sebagai wakil bagi seluruh makhluknya dan sebagai pemelihara daripada alam raya ini. Kemudian jamaah yang Allah Ta'ala menyiarkan, di ayat yang lainnya Allah Ta'ala sebut, Tawakal bergantung hanya kepada Allah Ta'ala al-wakil sebanyak 40 kali lebih. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebutkan dirinya wakil bagi orang-orang khusus hamba-hambanya khusus hamba-hambanya yang bertawakal hanya kepada Allah Allah Ta'ala berfirman wa tawakkal ala Allah wa kafabilahi wakilah dan bertawakallah kepada Allah cukuplah Allah Ta'ala sebagai wakil dan Allah Ta'ala nukil perkataan hamba-hamba yang beriman hasbunallahu wa ni'mal wakil cukuplah Allah Ta'ala Sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Ay, ni'ma al-kafi limani' tasamabili. Limani' tamada ilaihi. Dialah Allah Ta'ala sebaik-baik penjamin. Bagi orang-orang yang bersandar hanya kepadanya. Al-hafid limani' bihi. Dialah Allah Ta'ala yang menjaga. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Wahua khasun mukmini nabihi dan sungguh Allah Ta'ala menjadi wakil dalam hal ini khusus bagi hamba-hamba yang beriman khusus bagi hamba-hamba yang bertawakal hanya kepadanya jamaah yang Allah Ta'ala menyiapkan Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bertawakal kepadanya al-wakil berserah diri hanya kepada Allah menyandarkan segala urusan dunia kita ataupun urusan ukhrawi kita hanya kepadanya wa'alallahi fatawakkaluhu in kuntum mu'minin dan kepada Allah lah semata. Andainya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Allah Taala gandingkan, Allah Taala sandingkan, Allah Taala sandingkan antara tawakal dengan keimanan kepadanya. Jamai Allah Taala menyatakan. Allah berfirman di ayat yang lainnya. Rabbul Masriki wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dia adalah Allah Taala Rabb yang di timur dan yang di barat, tidak ada ilah yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali dia. Maka jadikan dia sebagai wakilmu. Jadikan dia sebagai penolongmu. Bersandarlah hanya kepadanya semata. Dan Allah Ta'ala larang kita. Allah Ta'ala larang kita untuk menjadikan selain Allah sebagai tempat kita bersandar. Allah Ta'ala larang kita untuk menjadikan wakil selain daripadanya. Allah Ta'ala larang kita untuk menjadikan wakil selain daripadanya. dan janganlah sekali-kali kalian menjadikan selain daripada diriku penolong-penolong kalian tempat kalian bersandar tempat kalian bergantung Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan dan Allah Ta'ala sediakan pahala yang besar tempat yang mulia bagi orang-orang yang mereka hanya bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya baik urusan-urusan duniawinya ketika dia mencari rizki Dia bertawakal hanya kepada Allah Bukan tempat atau lembaga dia bekerja Ketika dia berdagang Berjual beli Dia bertawakal hanya kepada Allah Bukan mengandalkan kepintaran Dan juga pengalamannya Allah Ta'ala firman Wa ma inda khairun wa abakoh Dan apa-apa yang di sisi Allah Ta'ala Itu lebih berkekalan dan lebih baik Lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabbnya yang maya Allah Ta'ala menyakan maka tawakal ini merupakan maqamun adimun wa manzilatun aliyatun tempat kedudukan yang tinggi yang agung dalam agama kita tawakal ini akan menghasilkan ibadah-ibadah ketaatan-ketaatan yang luar biasa bagi seorang muslim dimanapun dia berada dan seorang mukmin selalu dalam kehidupannya dimanapun dan kapanpun tawakal akan selalu menyertainya dan tawakal hakikat daripada tawakal jamaah yang Allah Ta'ala menyatakan. iktimadul qalbu ilallah bersandar hanya kepada Allah hati kita dengan jujur kita bersandar kepada Allah kita serahkan urusan kepada Allah maafilil asbab dengan mengambil sebab-sebab dengan berusaha Allah Ta'ala berfirman wa'bud wa'budhu wa, bud, wa watawakkal alaihi dan ibadahilah dia kemudian bertawakal hanya kepadanya Ia kana abudu wa stain kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu jua kami meminta Nabi kita, Nabi kita bersabda ikhris ama ala mayanfa berkarya dia berbuatlah, bekerjalah untuk kemanfaat dirimu wasta'in billah dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jamai Allah ta'ala muliakan Kita perhatikan bagaimana Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dalam perang uhud Beliau memakai baju besi Berlapis-lapis Ketika beliau hijrah ke Madinah Atas perintah Allah Azza wa Jalla Dia tahu Allah ta'ala akan menjaganya Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatur strategi Mengambil sebab Beliau menyewa penunjuk jalan Beliau berjalan Di jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang beliau bersembunyi di gua sahur untuk mengecoh orang-orang yang akan mengejar beliau. Ini dalam bentuk tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, kemudian mencari sebab-sebab, ikhwah, jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan tawakal kepada Allah bahwasanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah Allah taala akan cukupi. Allah taala akan cukupi rezekinya. Allah taala cukupi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupi dia. Jamaah Allah Ta'ala menyakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu ta'ir tayr tadhu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kepada kalian rizki sebagaimana burung-burung Allah Ta'ala berikan rizki Burung-burung terbang di pagi hari meninggalkan sarangnya dalam kondisi perutnya lapar. Kembali di sore hari dalam kondisi perut mereka kenyang. Ini efek dari bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua jamaah yang Allah Taala muliakan. Barang saya bertawakal kepada Allah, syaitan tidak akan menguasainya. Allah Taala akan jaga dia. Innahu laisalahu sultan. Lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya setan tidak akan memiliki kekuatan untuk menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baiti ketika seorang keluar dari rumahnya, summa qala kemudian dia mengatakan, bismillahit tawakkaltu 'ala la haula wala quwata illa billah." Maka dikatakan kepadanya, "Laqad hudi tawawuki tawakufita." bahwasanya engkau akan dicukupi, engkau telah dicukupi, engkau telah telah dijaga dan engkau telah diberikan hidayah oleh Allah. Fayatanha anhu syaiton. Syaiton, syaiton pun berlari dari badannya. Ini menunjukkan butuhnya kita. Butuhnya kita untuk bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah taala muliakan. Lihatlah bagaimana Bani Israel kisah tentang mereka. Di mana mereka Allah taala timpakan untuk mereka adab ketika mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Ketika Firaun menguasai mereka. Fama amana li illa durriyatun min Tidak ada yang beriman kepada Musa kecuali keturunan daripada, daripada kaumnya. Ala khaufin min Firaun wa malaihim. Mereka dalam kondisi ketakutan terhadap Firaun dan juga bala tentaranya. Mereka tadi perbudak oleh Firaun dan bala tentaranya Dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, solusi agar keluar daripada adab ini. Nabi Musa berkata, In kuntum amantum billah, fatawakkal alaihi. Fatawakkal alaihi in kuntum muslimin dan bertawaklah kepada Allah jika kalian benar-benar menjadi seorang muslim. Jamai Allah Ta'ala muniakan. Nabi kita s.a.w. khabarkan kepada kita di antara umatnya 70 ribu orang yang mereka masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Maka para sahabat bertanya, Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang diberikan kenikmatan, keistimewaan, masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab. Maka beliau menjawab, Allah orang-orang yang tidak minta untuk dirukyah. Walayatatoyyarun, orang-orang yang tidak berbuat tatoyyur. tahun orang-orang yang mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kaya wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada robnya mereka bertawakal dan Allah taala sebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman alladzina idza allahu wajilat qulubuhum ada orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar-getar hati mereka wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan dan ketika dibacakan ayat-ayat Tuhannya bertambah keimanan mereka wa ala rabbihim yatawakkalun dan diantara ciri mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Aku lumatasmaun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikri Hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawahuhu innahu huwal Ghafurur Rahim. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والامات انك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخوانا مسلمين في كل مكان ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار أكيم الصلاة